ke depan, kita lihat mengenai wasit dan tentu bola akan diulang. Ya, PSP, masih PSP, baik sekali PSP, dan gol PSP Padang Unggul 3-1. Semakin berat perjuangan Kompak FC. Kita lihat protes dilakukan pemain Kompak. Pemain Kompak FC melakukan protes, kita lihat. Kita lihat Dun sana podcastnya Jo. Gua salah paham apa? Kecuali bola mati, itu baru bola fair play. Kalau itu kan bola hanya ngenai wasit. Enggak bola fair play-an udah. Itu bola itu. Bola itu. Aturan itu namanya kurang pemain. Aturan-aturan dari itu pemain banyak yang enggak tahu gitu kan. Itu kan pemain PSP tahu ya tadi kan. Kita lihat di sana Pakis Sejo sempat terjadi protes dari para pemain Kompak FC dan pertandingan dimulai kembali. 3-1 kedudukan sekarang. Kontrol bola yang tidak tepat dari Kompak FC. Kita lihat masih terjadi perdebatan di sana. Kita lihat di sana pakai Sejo apa yang akan terjadi. Masih emosi. Kita lihat pemain dari Kompak FC masih emosi dia. Kita lihat pemain PSP juga mulai terpancing. Oh, tendangan tadi. Oh, sikap tidak terpuji dilakukan pemain Kompak. Kiper Kompak melakukan tendangan. Sikap tidak terpuji dilakukan pemain Kompak FC kipernya ini. Waduh, sayang sekali. Sebuah tendangan dilakukan tadi oleh pemain Kompak, kipernya ini. Kiper Kompak melakukan tendangan tadi, sikap tidak terpuji sepertinya. Sayang sekali. Harusnya tidak usah melakukan tendangan seperti itu. Kita lihat kartu merah untuk wasit dan kita lihat reaksi dari kipernya. Kita lihat reaksi dari kiper Kompak ini. Ya. Oke. Kita lihat juga mendapat kartu merah pemain PSP Padang dan ada lemparan ke dalam botol dari para pendukung Kompak FC. Kita lihat sayang sekali pemain dari PSP Padang juga dapat kartu merah.
Kita lihat. Kita lihat terjadi lemparan daging, ada lemparan botol.